Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang berbagi solusi untuk kulit kering. Seperti kulit saya kering, apalagi di musim dingin seperti ini ya. Kulitnya mesti pecah-pecah. Dan di sini saya memakai air mawar dari Pipa Kosmetik. Sebelumnya kita bersihkan dulu wajahnya. Kita tuangkan di kapasnya seperti ini. Lalu kita oleskan, oleskannya pelan-pelan ya guys. Ke leher juga. Yang paling utama di hidung, mata, sama pinggirnya bibir itu. Ini biar kulit kita sedikit lembab, jangan keras-keras. Ini biar kotorannya terangkat. Oke, setelah itu saya memakai moisturizer aloe vera ini. Ini bagus banget untuk kulit kering, apalagi musim seperti ini. Sangat-sangat bagus. Ini untuk saya ya. Coba aja kalian coba. Saya oleskan sedikit di sini, terus kita balurkan. Jangan lupa ke leher juga ya. Ini bagus banget guys. Jadi pagi kamu pagi bangun itu kulitnya udah lembab. Apalagi kalau setiap hari dipakai. Oke, sudah lah. Langsung seger. Ini murah kok guys. Di sini cuma $20 di toko Indo. Ini juga murah, cuma $9 di sini. Setelah itu kita pakaikan buat bibirnya. Saya selalu pakai Vaseline ini, jadi bibirnya nggak pecah-pecah. Ini bagus juga buat kulit kering. Kaki juga bagus. Saya pakaikan ini dulu. Dikit aja. Jangan lupa pinggir ini juga ya, soalnya yang paling kering sini. Terus hidung. Buat tangan juga bisa, apalagi yang kerjanya bersih-bersih itu ya, tangannya pasti pecah-pecah. Jangan lupa pakai Vaseline ya. Oke, jadi segitu dulu ya. Maaf ya kalau agak canggung. Thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe juga ya. Bye.